や kini telah pergi jauh. Namaku Leonie. Aku dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang ibu. Ibuku seorang penjual nasi uduk malam di kota nanas ini. Sejak kepergian ayahku, keadaan kami semakin rumit. Dan terkadang membayar SPP pun tak mampu. Kehidupan dan kekurangan pun harus kuhadapi demi menggapai sebuah mimpi yang ingin membahagiakan orang tuaku. Aku yang masih duduk di bangku kelas 8 SMP ini kadang merasa malu dengan kekuranganku ini. Dari sinilah ceritaku dimulai. Kalau saja dunia tidak serumit ini, jika aku tak bisa mengalahkan siapapun kemarahanku, biarlah berlalu. Lagu lama ku lepaskan, dendam di dalam hatiku. Aku harus meski ombak duri melukai kaki. Ayah, kenapa hidup ini terlalu rumit untukku? Terkadang rasanya aku ingin sekali menyusul ayah. Ayah, semoga ayah tenang di alam sana. Amin. Tuhan tolong aku, bimbinglah tanganku, biar air mata siapa? Video Leonie. Ayo, jangan segini itu. Ternyata dia belum bayar SPP. Kita boleh aja. Ayo. Ayo. Eh, si miskin tuh datang. Eh, Ca. Leonie udah datang tuh. Mana? Eh, kamu Leonie, sini kamu. Sini kamu. Iya, Ca, ada apa? Allah, kamu pura-pura gak tahu. Kamu kan belum bayar SPP 3 bulan. Allah, kamu orang miskin gak mampu bayar SPP. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup. Kenapa kamu Leonie? Kalian memang jahat. Yuk Leonie, kita masuk kelas. Ayo kita ikutin aja, kita kerjain lagi. Yuk, ayo, 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 ayo. Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak sekalian yang hadir pada pagi hari ini, inilah siswa berprestasi dari SMP Yayasan Bakti, berprestasi sebagai juara pertama di bidang akademis. Untuk itu kita semua mengucapkan ucapan selamat kepada Leonie kelas 8B, dan sebagai penghargaan selain ucapan selamat diberikan berupa trofi, dan dari pihak sekolah memberikan penghargaan berupa bebas uang SPP selama 1 tahun. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya Allah,
Berkat pengorbanan dan usahanya si Dea, aku mendapatkan beasiswa selama 1 tahun. Dah, aku mau cari Dea dulu ah, mau kasih tahu kabar bahagia ini. Aku yakin bahwa Tuhan itu selalu ada. Amin. Cintainya dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan hanya Dia yang selalu ada dalam manganku.